Prak-prakan nyalurkeun program bantuan pangan non tunai atau BPNT di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur teu kawasasari. Warga penerima manfaat boga inisiatif sacara musyawarah miharep nampa salah sahiji komoditina nyaeta hayam hirup. Warga penerima manfaat di Kampung Pangadegan, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, ngarasa prak-prakan nyalurkeun BPNT dina bulan Januari 2021 beda jeung BPNT dina bulan samemehna. Kiwarimah, warga penerima manfaat, dumasar kana hasil musyawarah babarengan jeung pepada warga penerima manfaat sejena, miharep salah saji komoditina nyaeta hayam hirup anu beratna sakilo. Ari pangna kitu cek warga penerima manfaat, upama nampa hayam hirup mah bisa dikukut tur diternakeun atau dipencit dina kaayaan seger kene. Dianti hayam hirup komoditi anu disalurkeun teh endog hayam genep, wortel setengah kilo, tahu sabungkus, jeruk opat sarta beas 8 kilo. Ada pembagian pendistribusian ayam dari BPNT ini? Udah lama. Cuman yang baru ayam hidupan baru kemarin, bulan kemarin, bulan Januari. Tapi alhamdulillah bantuan dari BPNT-nya berupa ayam hidupnya sehat, dalam keadaan sehat dan hidup. Itu gagasan dari mana Bu awalnya pengen ayam hidup itu? Keinginan dari, siapa sebetulnya? Oh, dari KPM. KPM ya, kebanyakan dari KPM. Dari dulunya kan awalnya sama daging sapi. Terus pinginnya yang hidup biar bisa dipelihara dan dikembangbiakan gitu. Sejeroning gitu, samemehna sumebar beja ngeunaan keluarga penerima manfaat nampa hayam paeh eta teh dipondah ku pihak kecamatan. Pangna kitu teh tepi ka kiwari taya warga penerima manfaat anu laporan. Camat Pagelaran Deni Widya Lesmana nembrakeun salila prak-prakan nyalurkeun hayam hirup pihakna temanggihan aya bangbaluh warga penerima manfaat BPNT atawa anu protes. Pangna kitu prak-prakan nyalurkeun hayam hirup ukur disalurkeun di 11 desa luyu kana kahayang keluarga penerima manfaat. Ari tilu desa sejana mah nampa daging sapi. Terkait pedum bantuan sembako ini, karena salah satu komoditi yang disyaratkan di situ itu merupakan protein hewani. Kami rasa ayam ini merupakan bagian daripada sumber protein hewani. Inisiator dari apa namanya pendistribusian menggunakan ayam hidup ini dari mana itu, Pak? Karena memang untuk pengadaan ayam di Kecamatan Pagelaran ini tidak melibatkan supplier, namun ini semata-mata memang dari inisiatif para agen sendiri yang mendengar aspirasi dari KPM di wilayah masing-masing. Dianti itu dimasarkan hasil koordinasi jeung sakumna pihak di rong taya nu ngarempak pedoman umum penyaluran BPNT tur taya keluarga penerima manfaat anu ngarasa dirugikeun. Heri Setiawan, Bandung TV.